Pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkapkan alasan mereka batal berangkat haji bersama Gus Miftah pada tahun ini. Suami istri itu ternyata berhalangan berangkat karena kesibukan. Bentrok sama jadwal pekerjaan, kata Rizky Billar. Pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu mengaku sangat berharap bisa berangkat haji sekaligus memenuhi undangan pihak Arab Saudi. Namun, Rizky Billar ternyata memiliki jadwal pekerjaan yang sudah disepakati jauh sebelumnya. Kecil kemungkinan beber pria berdarah Minangkabau itu. Meski demikian, Rizky Billar tetap ingin menunaikan ibadah haji suatu saat nanti. Dia juga bertekad melaksanakan umrah bersama keluarganya pada tahun berikutnya nanti. Selain itu, Rizky Billar juga mengungkapkan mengakui dirinya ingin sekali dan berharap sesegera mungkin pergi ibadah haji karena menganggap wajib hukumnya jika mampu. Kalau pingin pergi haji, ya kepingin, itu kewajibannya. Cuma untuk tahun ini belum tahu karena ada pekerjaan lah bentrok nggak bisa ditunda, kata Rizky Billar. Keinginan pergi haji diakui Billar juga dirasakan oleh sang istri Lesti Kejora. Karena tak bisa memaksakan, pria 26 tahun itu berencana akan pergi umrah dengan keluarga besar. Cuma lihat jadwalnya aja nanti seperti apa, ucapnya. Kabarnya, Rizky Billar dan Lesti pergi haji tahun ini secara gratis karena mendapatkan undangan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi secara langsung. Betul seperti itu, cuma mungkin tidak jadi. Ya memang rezekinya bukan tahun ini, ya udah enggak apa-apa, ucap Rizky Billar. Lantas, menolak haji gratis dari kedutaan dikarenakan Billar baru saja memiliki anak bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Itu salah satunya. Ya banyak pertimbangan lainlah, maka belum bisa haji, katanya. Rizky Billar berharap dalam waktu dekat memiliki rezeki berlimpah agar bisa pergi umrah bersama keluarga besarnya. Insya Allah bisa dikasih kesempatan lagi dan ada rezeki berangkat umrah tahun depan, ujar Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Leslar Entertainment.